Selamat datang ke Nasir's Kitchen. Resipi kali ini ialah sup cendawan berkrim atau cream of mushroom soup. Resipi mushroom soup ini agak berbeza dari kebanyakan resipi yang sedia ada kerana tidak menggunakan tepung untuk memekatkan sup. Tanpa berlengah lagi, jom kita ke dapur. Untuk 4 hidangan, kita perlukan 200 gram cendawan butang dihiris kasar. 200 gram cendawan tiram juga dipotong kasar. Nak gunakan cendawan lain pun boleh, asalkan jumlah beratnya 400 gram. Kita juga perlukan 1 biji bawang dan 3 ulas bawang putih. Semuanya dicincang halus. Mula-mula kita panaskan sedikit minyak zaitun untuk menumis. Masukkan bawang dan goreng sehingga layu. Kemudian, masukkan bawang putih. Bila dah mula kuning, kita masukkan cendawan butang dan cendawan tiram. Mungkin nampak macam banyak, tetapi cendawan akan mengecut setelah dimasak. Rahsia untuk membuat sup cendawan yang baik ialah kita kena masak cendawan sehingga kering. Ini akan mengambil sedikit masa tetapi hasilnya akan berbaloi. Setelah beberapa minit, cendawan akan mula keluar air. Bila kita masak cendawan, kandungan air akan berkurangan dan rasa cendawan akan lebih kuat. Bila air hampir kering, kita tambah 80 gram mentega. Mentega akan cair dan lemak mentega akan menggoreng cendawan, bawang dan bawang putih. Air dari cendawan dah tak keluar lagi dan cendawan dah mula menggoreng. Cendawan akan semakin mengecut dan akan mula berubah warna kepada kuning keemasan. Sekarang kita tambah 1 cawan air atau 200 ml. Dan kacau, jangan tak kacau. Tambah lagi 2 cawan air. Masukkan 1 kub pati ayam. Masukkan juga 1 daun salam tapi jangan lupa keluarkan sebelum dihidangkan. Tambah 1/2 sudu kecil Italian herbs. Kecilkan api dan reningkan 30 minit. Sekarang kita keluarkan 3/4 atau 75% cendawan untuk kita kisar dalam blender. Sup ini akan dipekatkan dengan menggunakan cendawan yang kita kisar. Kita akan tinggalkan sedikit cendawan yang tidak dikisar. Jangan lupa ambil sedikit air rebusan cendawan. Ketepikan untuk 10 minit supaya sejuk sedikit sebelum kita kisar. Masukkan cendawan dalam blender dan tutup rapat. Kisar sehingga halus. Keluarkan daun salam. Masukkan cendawan yang kita kisar tadi. Kacau sehingga sebati.
renihkan 5 minit lagi. Tambah 100 ml whipping cream. Satu sudu kecil Lee & Perrin sos. Garam secukup rasa. Lada hitam secukup rasa. Dan akhir sekali, 2 sudu teh daun parsley segar dicincang kasar. Sekarang mushroom soup siap untuk dihidangkan. Kalau suka, boleh padankan dengan roti bawang putih atau garlic bread. Terima kasih kerana menonton video ini hingga penghujung. Jika belum subscribe atau follow, sila subscribe di YouTube dan follow di Facebook dan Instagram. Ada bermacam-macam video resipi menarik di channel ini. Boleh cuba klik salah satu dari video di sini. Selamat mencuba!